tempat ini pemirsa, ada hal yang unik juga cara melatihnya. Melatih kuda renggong biar kuat di sungai, pemirsa. Kuda itu kan beda-beda karakter, ada juga yang takut dengan air. Kalau ini luar biasa. Memang banyak cara untuk melatih kuda renggong agar bisa menghasilkan tarian yang unik. Maaf, sebelum melanjutkan tayangan berikutnya, Ula Hilap jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, sampurasun pemirsa channel YouTube Krisna. Ya, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Saat ini saya berada di tempat yang padat penduduk, pemirsa. Rumahnya bisa kelihatan terdesak-desakan. Dan di tempat ini saya akan mengunjungi istal atau kandang kuda renggong. Kuda renggongnya namanya Sena. Grup kuda renggongnya Jaya Sena. Berada di Kampung Bunter, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Ada hal yang unik juga cara melatihnya. Melatih kuda renggong biar kuat di sungai, pemirsa. Untuk itu mari kita lihat bersama. Assalamualaikum sampurasun. Wah, ini si Sena nih. Kudanya hitam. Sebentar lagi mau latihan. Keren. Ayo kita melatih kuda si Sena, pemirsa. Kebetulan si Senanya sedang tidak manggung. Biasanya susah untuk bisa bertemu si Sena karena memang sering manggungnya di daerah Bandungnya, Kangnya. Di Bandung sorotnya. Di hari tempat di Sumedang tapi seserna manggungnya di Bandung. Bagi perbatasan Sumedang Bandung. Kudanya kitut alias kentut. Ini sedang proses latihan di darat nih. Dan sebentar lagi si Sena, pemirsa, akan dibawa jalan di sungai untuk melatih fisiknya agar lebih kuat. Untuk itu mari kita lihat bersama si Sena masuk sungai. Thank you.
sebelum berlanjut, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komentari. Sudah? 1, 2. Saya bersama Pawang, pelatih si Sena. Kang Ujang. Ini tujuannya untuk apa? Kuda dilatih di sungai seperti ini? Ya, supaya pergerakan kakinya lebih lincah gitu kan. Kan ini melawan arus kan. Berat ya di sini. Jadi berat. Ya. Nanti kan ke atas jadi ringan. Jadi ini sudah ke atas. Sudah biasa seperti ini dilakukan ya cara ngelatih kuda si Sena itu. Iya, ini mah kudanya biasa. Dan hasilnya memang luar biasa. Alhamdulillah ada peningkatan kan. Ada peningkatan. Ya. Oh, lebih bagus dibanding dengan sebelumnya. Dan kan kuda itu kan beda-beda karakter ya. Kang Ujang. Ada juga yang takut dengan air. Ada juga. Kalau ini luar biasa. Gak ada takut ya dengan ya. Air. Malahan senang dengan senang air. Ini, Pak. Baik, sukses Kang Ujang. Ya. Ayo.
demikian pemirsa, mengikuti perjalanan cara berlatih kuda renggong si Sena. Semoga bermanfaat. Memang banyak cara untuk melatih kuda renggong agar bisa menghasilkan tarian yang unik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terus jaga seni tradisional, baik itu kuda renggong ataupun seni-seni tradisional lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Konten channel Krisna Eui diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Demikian ulasan singkat channel YouTube Krisna Eui, kemasan lokal menggetarkan dunia.